Pembahasan kali ini berhubungan dengan video kemarin. Silakan yang belum nonton segera nonton ya. Yo guys, kali ini gua bakalan membahas dua game, yaitu Valorant dan juga Fall Guys. Sementara game lain masih download ya, sekitar 100 giga lebih lah ya. Dan juga test benchmark dari PC gua sendiri. Oke, di sini gua pakai Valorant aja karena Fall Guys sendiri itu lama banget mengumpulkan 40 orang nih guys. Oke, susah banget. Dan gameplay gua ini agak noob sekali ya. Nah, mati satu. Katanya noob bang. Iya, nggak tahu lah. Emang gitu. Next video mungkin gua membahas game lain tentang PC ya, bukan PC Steam. PC Steam tuh bayar nih kan. Kan komen aja di bawah rekomendasi game gratis itu loh, jangan bayar. Nggak ada uang masih. Oke, itu ada musuh tuh, kill aja tuh, mantap jiwa. Wih, sisa 4 darah dong. Bang, mau tanya, kok gak live aja sih? Kan udah punya PC baru bang. Oke, untuk live sendiri gua belum punya webcam, belum setting OBS mungkin ya, yang digunakan oleh para YouTuber itu, moderator dan lain-lain nih kawan-kawan. Kalau kalian ingin juga, mungkin tanpa facecam, memang belum ada facecam sih di video ini, di channel ini ya. Kalian belum tahu wajah gua kan. Nanti aja berapa sub gitu gua akan tunjukin wajah gua. Jelek sih. Mungkin. Oke, langsung saja kita akan test benchmark dengan menggunakan software Cinebench R15, bukan 3DMark. 3DMark itu bayar mungkin ya kawan-kawan, kan tahu pasti yang gratisnya. Oke, OpenGL gua dapetin 52,51 fps dan CPU 550GB. Oke, lumayan lah tanpa VGA udah dapat 52 fps. Nah ini dia game yang gua pingin ya kawan-kawan, dan mendapatkan 50 fps, 60 bukan ya, 50 ya kawan-kawan. Dan ini harus menunggu lama banget, mungkin gak ada yang main ya kalau guys ini ya, udah gak ada yang main nih 2021 ini, udah beralih ke game lainnya. Oke, gua skip aja nih. Nah udah dapat dengan masih 50 fpsan lah ya, lumayan sesuai dengan OpenGL tadi di test Cinebench R15 ya kawan-kawan. Oke, ini not hit paradise. Oke, kayak season 1 ya. Langsung saja kita akan mainin nih kawan-kawan. 3, 2, 1, let's go. Lari. Yeay. What? Apa bro? Ya disconnect. Udah lama menunggu disconnect. Ah, oke, gua mainin lagi nih kawan-kawan. Akhirnya udah dapet 58 pemain populasinya. Karena saat pagi kalian main itu susah mendapetin playernya nih kawan-kawan. Sekitar jam 6 sampai jam 10 itu susah banget mendapatkan player di Asia. Player Asia mungkin ya. Gak tahu kenapa gitu loh. Mungkin udah pindah semua ke game lain ya, I don't know, mungkin main Among Us dan lain-lain nih kawan-kawan. Oke, okay. Nah apa ini, Tundra Run. Nah ini arena season 3 nggak salah ya. Oke, okay, itu ada tambahan lagi tuh, kayu. Oh, semoga gua menang. Kalau gua noob ya maaf nih kawan-kawan, masih menyesuaikan controller dari game Fall Guys ini. Lari, pokoknya lari aja nih. Aduh, ayo lari. Buktikan bahwa kalau Anda bermain di Android pasti jago di PC juga. Mungkin ya kawan-kawan, hanya ekspektasi ya. Lewat tengah, apakah bisa gua? Nggak bisa, kena tonjok dong. Aduh, nah, pokoknya lari aja dari bawah sudah cukup lah kawan-kawan. Oke, ini harus di tengah sih baru bisa. Nggak bisa sih. Oke, lewat tengah aja ya, optimis menang. Oke, mantap. Jangan pinjak,
Iya, kena dikit, kena pinjakan lah, langsung mental dari sana dekat kemana. Waduh, ini loh kipas yang sangat susah banget nih. Ayolah, ayolah, please, please, kipas, kipas. Anda bahaya banget dah. Oke, loncat. Cara nyundul gimana ya? Wah, lupa gua. Tekan apa ya nyundul ya? Waduh, waduh, waduh. Bagian sini nih susah nih, harus tepat sasaran yang di kotak-kotaknya gitu. Ayolah kawan-kawan, pasti menang lah. Masa baru pertama kali main langsung kalah ini? Emang noob gua ya, aduh noob sekali, mantap. Kenapa lewat tengah? Sebelah kiri kan ada, waduh musuhnya 42 dari 35. Aduh kenapa tuh kayu yang mengganggu aja. 41 ya kalah nih kan. Yes, kalah. Yeay. Noob. Dasar noob. Oke, ini nickname-nya ini random ya kawan-kawan. Gua dapetin yang ini ya udah deh. Kalau di PS4 pasti udah dirubah itu nickname-nya, udah bisa. Enggak tahu kalau di PC mungkin random namanya. It's okay. Bentar, bentar. Gua lupa. Kontrolernya itu gimana sih? Untuk maju depan iya sama. Ngedive itu apa itu? Oh, klik F. Oke lah, mungkin itu saja video dari saya. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Lions roaring.